Hello, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Afi Ismail. Okey, siapa-siapa yang baru saja datang ke channel ni ataupun yang singgah ke channel saya ni, korang boleh panggil saya Afi. Okey, kalau anda sudi subscribe, boleh tolong subscribe, like dan share lah. Okey guys, kita ni macam mana saya nak bagi tahu ni? Saya baru saja macam post video yang pasal agama BTS, agama coki apa semua. Sekarang ni timbul pula satu isu di mana isu orang kata kalau saya bagi tahu anda tidak sanggup lah untuk melihatnya ataupun mendengarnya. Ni orang kata macam satu kezaliman lah terhadap haiwan yang disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, iaitu orang kata kucing, di mana adalah individu yang tidak bertanggungjawab ni dia menzalimi haiwan peliharaan sebegitu orang kata. Tapi dalam video ni saya tak akan tunjuklah video yang di mana binatang peliharaan tu dianiayai. Cumanya saya nak kongsi dengan anda semua ni supaya kita semua sedarlah bahawa haiwan pun perlu dipelihara dan dijaga dengan baik. Sesungguhnya kalau kita tak suka pun seekor kucing ataupun binatang yang kita tidak boleh lihat, janganlah perlakukan sebegitu, okey? Kalau tak suka pun, at least janganlah menzalimi dia. Kira letak dia kat luar ke ataupun bagi dekat orang lain se untuk jaga. Apalah, saya pun rasa macam sebab saya sendiri pun ada membela kucing, jadi saya faham bagaimana perasaan kalau seseorang tu membela kucing, orang kata membelai kucing, kita bagi kucing makan, tiba-tiba ada individu yang tidak bertanggungjawab membuat perkara sebegitu. Bagi saya, perkara ni sepatutnya kita kan ada otak ni, otak kita dekat atas, takkan kita letak otak kita ni dekat bawah ni? Otak kita fikirlah haiwan peliharaan ataupun haiwan yang memerlukan makan minum ni perlu juga orang kata dijaga dan dibelai dengan elok. Walaupun kita tak suka ataupun kita tak nak bela dia, janganlah perlakukan seperti itu. Hantarlah dekat klinik-klinik haiwan ke ataupun letaklah tempat-tempat yang sepatutnya, okey? Jadi saya rasa tidak cukuplah untuk saya berbicara sebegini saja. Mungkin dengan adanya saya tunjuklah sebersedikit apa yang orang lain kata, perspektif macam dalam video saya sebelum ni, kita cuba tengoklah melihat pelbagai perspektif pandangan orang lain ataupun pandangan orang ramai berkenaan isu ni. Rasanya perkara ni tular dekat FB, tapi saya tak pastilah dekat FB tu bagaimana keadaannya ditularkan ataupun semua. Tapi saya melihat ni di dalam Twitter. Jom sama-samalah kita lihat apa yang orang lain utarakan, okay? Jadi dekat sini saya akan tulislah keyword dia. Cuma kita akan cari, kita akan tulis pijak kucing yang ada. Sebab sebelum tu saya dah macam search lah sedikit. Ni adalah beberapa orang bagi tahu ni. Dia kata, "I never been heartbroken for such a long time, but when I saw a video of anak kucing kena pijak-pijak, it's so heartbreaking." Korang bayangkan, kucing yang masih kecil dibuat sebegitu, dianiaya sebegitu. Korang rasa bagaimana? Dia sesuatu yang macam kalau korang ambil gelas tu, gelas kaca yang mahal, tiba-tiba gelas tu pecah. Begitulah rasanya. Rasa macam nak marah. Ya, kita baca dulu lah kat bawah ni. Kita baca dulu siapa yang gila video kucing kena pijak without trigger warning, not everyone want to see animal cruelty. Betul. Dan siapa yang nak melihat binatang ni dizalimi, okay? Kita baca lagi, "What is wrong with you pijak-pijak anak kucing? My sister play video." Okay, kita go to lagi. Ni dekat bawah ni saya rasa mungkin akan adalah video yang
bukan ada yang asyik-asyik pijak-mijak tu. Ni, korang bayangkan kalau anak kucing yang comel sebegini, yang cute, yang boleh membuatkan anda rasa macam nak belai dia, nak bagi dia makan semua, tapi perkara sebegitu sanggup dia buat. Kita baca lagi apa yang orang ramai beritahu. Janganlah kuat tu pijak kucing tu dah, aku kesianlah tengok tu. Memang kesian. Sepatutnya janganlah buat kau sebegitu ni. Ada video ni tapi saya tak nak play. Saya tak nak play. My heart cannot take this shit. Tak sanggup tengok video ni semua sampai habis. Dan mati pun kau sikit nak pijak ke muka perempuan macam ni. Muka perempuan ni pijak ni ada gambar ni ke nanti. Selamat tinggal semua, saya pergi dulu ya. Sebab orang tak suka saya atau buat semua dari diri saya. Kesian weh, kesian. Tak sanggup nasihat orang yang buat video pijak anak macam ni. So basically guys, itulah sedikit apa yang orang ramai tweet, orang ramai share semua. Semua orang tidak sanggup melihat perkara ni diperlakukan sebegini. So guys, saya harap sesiapa yang ada membela kucing tu, korang jagalah, korang belailah kucing-kucing korang tu dengan sebaiknya. Kalau korang rasa sampai satu masa korang tak suka nak jaga dia, korang janganlah menganiaya dia dengan perkara-perkara sebegitu. Saya harap yang orang kata yang berkaitan ni, pihak yang berwajib mungkin boleh ambil lah tengok. Perkara sebegini bukan perkara yang boleh dibuat main-main lah. Sebab itulah, dia macam saya beritahu tadi lah, kalau kita jentik satu gelas tu tapi pecah, begitu terasa dalam hati. Saya rasa sama juga dengan anda yang ada haiwan peliharaan seperti kucing ke apa ke yang anda bela tu, tapi anda lihat kezaliman orang lain yang membuat terhadap haiwan peliharaan tu, awak juga akan terasa sama juga seperti saya ni. Sebab saya pun ada perasaan dan pengalaman memelihara kucing ni. Jadi kalau orang buat segitu, apa yang anda rasa? Anda boleh komen kat bawah. So guys, saya tak akan play video tu. Kalau korang nak cari video tu, korang boleh pergilah dekat FB ke dekat Twitter ke mana-mana. So guys, saya harap yang berkenaan tu harapnya diambil tindakan lah. Okay. So guys, saya harap begitulah saja perkongsian saya pada hari ini. Kalau korang ada isu-isu semasa ke apa ke, nak suruh saya react ke, ataupun korang nak share idea kat saya, korang boleh drop komen kat bawah. Kalau korang suruh di subscribe, boleh tolong subscribe. So guys, jangan menzalimi haiwan. Jagalah, belailah dia seeloknya, okay? Bye-bye. Care of you.